Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSKK, bertemu lagi di RSKK Channel dalam acara Pusatawa, Puasa Sehat dengan Takjil Istimewa. Bersama saya, Yunita Karimun Faati, nutrisionis RSUD Kabupaten Kediri. Pada bulan Ramadan episode kali ini, kita akan membahas mengenai menu berbuka puasa dengan gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Mari kita bahas satu-satu. Jadi, gizi seimbang merupakan susunan asupan sehari baik berupa jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sumber karbohidrat di sini kita menggunakan nasi putih. Kemudian ada sumber protein hewani. Di sini kita menggunakan nugget bandeng. Untuk protein nabatinya, kita menggunakan tahu bumbu kuning. Nah, untuk sumber mineralnya, kita bisa dapatkan dari sayur bening, di mana isiannya di sini ada bayam, kemudian wortel, dan juga baby corn. Nah, untuk buahnya di sini kita menggunakan jeruk. Kemudian juga ada di sini es megamendung. Nah, es megamendung ini di dalamnya sudah banyak buah-buahannya. Ada alpukat, kemudian nangka, semangka, dan lain sebagainya. Sahabat RSKK di rumah, sedikit tips dari saya untuk berbuka puasa. Yang pertama, mulailah dari cemilan terlebih dahulu. Jadi kita bisa makan sosis solo terlebih dahulu atau cemilan yang lain bisa. Kemudian yang kedua, disarankan untuk tidak menggunakan bumbu yang tajam seperti cabai dan juga lada. Dan yang terakhir, makanlah secara perlahan agar tidak menimbulkan perut begat. Sekian tips dari saya, sampai bertemu di RSKK channel berikutnya. Salam sehat, RSKK kami semakin baik.